misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fokus utama dakwah beliau sebelum melakukan perbaikan dalam seluruh arena kehidupan, yang pertama diperbaiki adalah jiwa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya rabbana. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam kitabnya, dalam ayat-ayat yang begitu banyak, mengingatkan kita selalu bahwa kita hidup hari ini dalam kehidupan dunia yang singkat. Besok kita akan berpindah menuju kehidupan akhir yang kekal dan panjang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sebagaimana yang sering kita ungkapkan bahwa kata takwa pada dasarnya bukan berarti takut. Asal kata takwa diambil dari kata kerja waqayaqi wiqayatan, yang artinya menjaga, memelihara dan melindungi. Oleh karena itu kata perintahnya qu anfusakum wa ahlikum nar, lindungi diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Nah, bagaimana caranya kita melindungi diri kita dari azab api neraka, dari kehidupan yang porak-poranda, yang tidak menentu, yang membuat kita terombang-ambing dalam kehidupan dunia, hidup dalam kegelisahan, keresahan dan ketakutan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita dalam keadaan bingung. Allah turunkan kitabnya, utus rasulnya, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua yang mensucikan jiwa kita, memperbaiki amal kita dan mengarahkan kita kepada tujuan hidup yang jelas. Oleh karena itu bertakwa kepada Allah artinya kita menjaga pesan-pesan dan petunjuk Allah, menjaga langkah-langkah kita agar berjalan di atas jalan Allah. Hanya satu hari dalam kehidupan dunia ini yang berulang-ulang, sedangkan kehidupan akhir, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan dunia ini. Apabila bapak berdiam di akhirat selama satu hari, maka hadirin sekalian, kehidupan dunia kita satu hari ini, kalau Allah berikan kita umur 100 tahun, hanya 1/10 hari dari hari akhirat. Sedangkan hari-hari akhirat tiada akhir, tiada istirahat bagi mereka-mereka yang ingkar. Tapi bagi mereka yang beriman, bertakwa, mereka akan hidup dalam kedamaian, kebahagiaan yang kekal dan abadi.
Oleh karena itu bukan merupakan satu kerugian. Penderitaan sesaat, keletihan, kesusahan dalam kehidupan dunia, menanggung beban hidup ini dibalas dengan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Tapi bukan merupakan kebanggaan, kebesaran, kenikmatan ataupun keagungan. Kita bersenang-senang dalam kehidupan dunia berada pada puncak kedudukan dan kemuliaan, harus berakhir dalam siksa yang kekal dan abadi di hari akhir nanti. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, pada saat itu bangsa Arab, bahkan bukan hanya bangsa Arab, bangsa-bangsa yang lain seperti Romawi, Persia, India, umat manusia secara umum hidup tenggelam dalam tumpukan-tumpukan khurafat, mitos, legenda, waham, dan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang tidak benar, yang melahirkan pandangan hidup yang tidak benar mengenai diri kita, mengenai alam. Akhirnya banyak perilaku kita menyimpang dari kebenaran. Karena apa? Karena pandangan hidup kita yang salah, yang bertumpu hadirin sekalian di atas keyakinan yang tidak benar. Hingga yang disembah bukan lagi Tuhan yang menciptakan kita, tapi yang disembah adalah Tuhan-Tuhan palsu yang kita ciptakan dengan khayalan kita, yang berasal dari mitos dan khurafat. Oleh karena itu, misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fokus utama dakwah beliau sebelum melakukan perbaikan dalam seluruh arena kehidupan, yang pertama diperbaiki adalah jiwa manusia. Jiwa manusia ini mengandung dan memiliki potensi yang amat dahsyat dan luar biasa. Tapi potensi ini tidak dapat dimaksimalkan selagi tertutup oleh khurafat, oleh mitos kebohongan, dan hidup dalam penyimpangan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan misi rasulnya, Bismillahirrahmanirrahim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, al-malikil quddus al-azizil hakim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Pertama-tama Allah menerangkan sebagai pembuka dari surah Al-Jumu'ah, seluruh yang terdapat di langit dan di bumi, termasuk sel-sel tubuh kita, walaupun berada pada orang non-muslim, seluruh sel, hukum, sistem yang berada pada tubuh manusia, demikian pula yang terdapat di langit maupun di bumi, bintang-bintang yang bertaburan pada galaksinya, kemudian planet-planet yang mengelilingi seluruhnya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, Subhanal Malikil Quddusil Azizil Hakim, Maha Suci Allah dari sekutu, dari segala sifat yang tidak layak baginya. Al-Malikil Quddus, Raja di Raja yang Maha Kudus, Al-Azizil Hakim yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah ingin menerangkan kepada kita semua, seluruh alam raya ini saling berkaitan satu dengan lainnya, saling bertalian, semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh hukum-hukum yang benar-benar amat sempurna dan penuh keseimbangan. Oleh karena itu saksikan bintang-bintang pada galaksi kita Milky Way, atau bintang-bintang yang terdapat pada galaksi Andromeda, atau planet kita hari sekalian, bumi kita ini, yang berputar pada sumbunya di hadapan matahari melahirkan perubahan siang dan malam, yang berputar mengitari mataharinya hingga melahirkan hari sekalian perubahan musim dan tahun. Semua dalam hitungan Allah dan kendali Allah, tidak pernah lebih cepat dari yang ditentukan Allah ataupun terlambat. Sampai para ahli astronomi mengatakan, bila bumi kita ini terlambat satu jam saja dalam melakukan rotasi, satu jam, keterlambatan ini akan mengakibatkan bumi kita tertarik oleh gravitasi matahari. Tapi sebaliknya, apabila lebih cepat satu jam dia berputar, maka daya tolak yang akan ditimbulkan membuat bumi kita keluar dari orbitnya,
terlepas dan akan terjadi kekacauan di alam raya disebabkan satu planet keluar dari orbitnya. Jaraknya dari matahari diperhitungkan, demikian pula bobotnya, demikian pula hadirin sekalian, rotasinya semua diperhitungkan oleh Allah, dan bukan hanya bumi tapi termasuk planet-planet yang lain semua. Kullun fi falakin yasbahu. Ini merupakan kebesaran dan keagungan Allah. Hingga kita dapat mendiami bumi kita dengan suhunya, dengan udaranya, dengan oksigennya, dengan tumbuh-tumbuhannya, hewannya. Kalau Allah tidak menempatkan bumi kita pada posisi yang sesuai, niscaya akan seperti planet Mars yang tadinya katanya memiliki atmosfer, kemudian hilang, air menguap dari sana. Begitu pula yang terjadi pada bumi kita. Begitu pula jantung kita yang berdenyut dengan hitungan yang telah diatur. Paru-paru kita berkembang dan kuncup, pencernaan kita, kedua ginjal kita, dan seluruh organ tubuh kita bekerja saling berkaitan satu dengan lainnya. Apakah semua ini tidak membuktikan bagi kita semua bahwa alam raya seluruhnya bertasbih kepada Allah, sujud di hadapan kebesaran dan keagungannya. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, matahari dan bulan beredar dengan hitungan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang di angkasa dan pohon-pohon di bumi seluruhnya sujud di hadapan Allah. Wassamaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit ditegakkan oleh Allah dan Allah meletakkan neraca yang menjaga keseimbangannya. Tanpa tiang-tiang Allah Subhanahu wa taala membangun hadirin sekalian langitnya, menempatkan planetnya, mengelilingi bintangnya, bintang pada galaksinya, seluruhnya hadirin sekalian bergerak dan bertasbih kepada Allah. Lalu bagaimana kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini? Tanpa hukum, tanpa aturan akan terjadi kekacauan, akan terjadi kerusakan disebabkan hawa nafsu manusia, sifat egoisnya, tamaknya, keserakahannya. Maka Allah turunkan kitabnya, utus nabinya, menurunkan hukum-hukum yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan hukum syariat ini selaras dengan hukum alam yang mengatur alam semesta, karena kedua-duanya berasal dari tangan yang sama. Maka kaum muslimin apabila ingin sukses, ingin bahagia, ingin maju, berkembang dan berjaya, maka cara satu-satunya hanya dengan menyelaraskan antara sikapnya dengan hukum syariat, demikian pula dengan hukum alam, hingga kita bisa menimba ilmu pengetahuan dari hukum alam sebagaimana yang kita jumpai justru orang-orang di luar Islam yang menimba berbagai macam manfaat dari penelitian mereka terhadap hukum alam. Lahir ilmu fisika, kimia, biologi, dan dulu umat Islam terdepan pada masa-masa keemasan, sedangkan barat masih tenggelam dalam kebodohan, bahkan angka nol pun mereka tidak tahu. Tapi belakangan ketika umat Islam meninggalkan tuntunan agamanya, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Rasul, memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan, ketika terjadi dikotomi di antara keduanya, umat Islam bukan hanya tidak bergerak di tempatnya, bahkan jalan mundur ke belakang, menjadi bahan pelecehan, tertawaan, permainan oleh bangsa-bangsa yang lain, karena tidak menghormati Allah pencipta mereka dan Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Lalu setelah itu Allah menjelaskan misi Rasulnya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah masyarakat yang ummiyin, yang tidak mengenal baca, tulis, peradaban dan ilmu pengetahuan. Seorang Rasul di tengah-tengah mereka yang langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tercemar, ternoda oleh tradisi dan budaya jahiliyahnya. Apa terperan dan tugasnya? Yatlu alaihim ayatih, membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang Allah turunkan dalam kitabnya, dan ayat-ayat yang terdapat di langit dan di bumi. Allah mengajak kita untuk merenungkan diri kita, wa fi anfusikum ayatun afala tubsirun, dalam diri kalian terdapat ayat-ayat Allah, apa kalian tidak melihat? Pada langitnya, buminya, perubahan siang dan malamnya, semua merupakan bukti-bukti kebesaran keagungan Allah. Afala tubsirun, apa kalian tidak dapat melihat Allah melalui semua ini? Wa fil ardi ayatun lil muqinin, di bumi terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang berilmu dan berkeyakinan.
Tapi bagi mereka-mereka yang hanya sibuk dengan hawa nafsunya, hanyut bersama syahwatnya, kapan mereka memiliki kesempatan untuk melihat, mendengar, merenung dan berpikir? Padahal meresapi kebesaran keagungan Allah akan membuat hidup ini damai bahagia. Terikat dengan Allah membuat kita terjaga, terpelihara, dibentengi dari berbagai macam ancaman. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, ucapan ini keluar hari sekalian sebagai luapan rasa syukur dan ta'zim kita kepada Allah yang telah menyajikan bagi kita dalam hidup ini berbagai macam kenikmatan. Sampai sakitnya pun nikmat peringatan bagi kita agar menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi sayang, sungguh sayang kaum muslimin yang mendapatkan nikmat yang begitu besar lupa. Rasul membacakan ayat-ayat Allah, tapi bukan hanya sekedar mencerahkan, mencerdaskan, membuat mereka berilmu, tidak. Wa yuzakkihim, dengan ilmu, dengan mengaitkan mereka dengan Allah yang tadinya jiwa mereka gelap, potensi mereka dalam keadaan terkubur, begitu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung potensi mereka memancar hadirin sekalian. Dari bangsa yang tadinya terpecah belah, tercabik-cabik, menumpahkan darah disebabkan hal yang sepele, bangsa yang tadinya hari ini sekalian hanya sibuk dengan urusan diri mereka, tahu-tahu datang menyebar di muka bumi sebagai pembawa peradaban dan pencerahan. Oleh karena itu menarik ketika dua utusan panglima Islam pada masa sahabat Nabi kita menghadap ke hadapan Kisra. Ketika tiba di hadapan Kisra, Kisra berkata kepada utusan tersebut, apa yang membuat kalian datang membawa pasukan kalian? Kisra ini yang pernah mencabik-cabik surat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan mengatakan, Allah akan mencabik-cabik kekuasaan mereka. Kisra bertanya kepada mereka melalui penterjemahnya, untuk apa kalian datang kemari? Kalau kalian butuh pangan, papan, sandang, kami akan kirimkan. Loh, kenapa kalian tidak sujud di hadapanku sebagaimana orang sebelum kalian? Dijawab oleh keduanya, kami tidak sujud kecuali hanya kepada Allah pencipta kami. Dan kami datang bukan untuk mengemis, tapi kami datang membawa karunia anugerah bagimu, wahai Kisra. Kami datang untuk mengeluarkan kamu dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap Allah. Kami datang ke hadapan kamu untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan hidup ini, dari tujuan duniawi yang sempit menuju dunia dan akhirat yang luas. Dan kami juga mengeluarkan kamu dari kezaliman agama yang bermacam-macam, yang memperbudak manusia, menuju keadilan Islam yang memandang semua manusia sama, berasal dari ayah ibu yang sama, mempunyai hak yang sama, dan di hadapan hukum pun sama. Kisra marah yang luar biasa. Orang-orang Badui dari pedalaman datang ingin memberikan karunia. Lalu Kisra berkata kepada pejabatnya, berikan dua kantong tanah yang dipikul di atas pundaknya sebagai pelajaran buat mereka. Dua orang ini tidak menggunakan alas kaki, tapi tidak silau dengan istana Persia. Mereka mengambil dua kantong tanah tersebut, berbisik kepada temannya, Kisra menyerahkan negerinya untuk kita dengan tangannya sendiri. Subhanallah, apa yang dikabarkan hari sekalian terbukti. Kenapa? Dulu mereka punya tujuan rendah, sempit, hanya hawa nafsu, kesombongan untuk menunjukkan kekuasaan terhadap suku yang lain. Sekarang mereka berubah, tujuan mereka Allah, bukan hanya dunia, tapi dunia dan akhiratnya. Mereka diperkenalkan mengenai keadilan dalam arti yang sebenarnya. Wa yuzakkihim, dalam bahasa Arab zakka yuzakki tazkiyatan, berarti membersihkan dan menyuburkan. Begitu iman masuk ke dalam hati mereka, jiwa mereka diterangi oleh cahaya Allah, langsung kehidupan mereka berbuah, berubah, dan potensi mereka yang terkubur langsung hadir sekalian memancar, bukan hanya sekedar untuk lingkungan mereka, tapi sampai ke negeri kita hadir sekalian, sampai kepada bangsa-bangsa yang jauh. Dan Allah ingatkan bahwa kita merupakan saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama. Yang beriman akan berkumpul bersama kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa beruntungnya kita, Abu Lahab paman Nabi tidak mendapatkan hidayah, kita alhamdulillah mendapatkan keistimewaan hidayah dari Allah. Maka jaga pelihara hidayah ini para jamaah sekalian. Yang terakhir, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, Allah mengajarkan mereka Alkitab, padahal tadinya mereka tidak mengenal baca dan tulis. Lalu membimbing mereka untuk memiliki kebijaksanaan hingga menjadi manusia-manusia bijak, yang tadinya jahiliyah tenggelam di dalamnya, berubah menjadi manusia yang bijak
dengan Al-Quran dan tuntunan Nabi-Nya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya, belum lama ini, mereka tenggelam dalam kesesatan yang amat nyata. Lalu hari ini sekalian akan datang kafilah berikutnya yang belum ada pada saat itu. Mudah-mudahan kita semua. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Akan datang nanti rombongan demi rombongan, kafilah demi kafilah yang belum ada pada saat itu bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena hubungan ras, bangsa, warna, bahasa, tapi iman yang mengikat mereka semua. Kemanapun kita pergi, kita menjumpai saudara kita yang beriman, penuh dengan rasa persaudaraan, dan jangan pernah mau disekat, NU, Muhammadiyah, Persis, Syiah, Sunnah, buang semua ini, satukan dalam Islam, dan berjuang untuk mengharapkan keridhaan Allah, bangsa kita akan berjaya hari ini sekalian. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk dari mereka. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang amat besar. Bangsa Indonesia bangsa yang besar. Bisa lebih besar lagi hari ini sekalian. Lebih mulia lagi di tengah-tengah pertarungan bangsa-bangsa. Bukan sebagai orang-orang yang zalim, yang ekstrim, yang kejam. Tapi sebagai penabur rahmat dan penegak keadilan. Maka mari bersama-sama kita sambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul alim wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah lakal hamdu ya Rabbana anta Rabbus samawati wal aradhin walakal kibriya'u fis samawati wal ard wa nashhadu annaka antal azizul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika alladhi ibta'athtahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira فبلغ رسالتك وأدى أمانتك ونصح عبادك وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على نهجه القويم. عباد الله أوصيكم وأذكركم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب أوليائك وحب كل أمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وتقبل أعمالنا واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.